Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down things go wrong, you make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. And talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys, all trials and temptations. Things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the thank you.
sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. Selalu menjagaku, sehelai di rambut.
seumur hidupku. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saat ini Anda sedang menyaksikan program ibadah Sabat Raya CIC, Convergence in Christ. Kita akan menikmati berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah Sabat ini, diawali dengan acara rumah tangga, pelajaran diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ferry Makpal, MTH. Beliau saat ini melayani sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Daerah Misi Maluku. Untuk membuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh praise team. Ayat hafalan kita di Sabat ini diambil dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita
pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah pimpin kami di kegiatan kami pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara rumah tangga, pelayanan perorangan, dan acara sekolah sabat. Kiranya Engkau mau pimpin kami, acara kami, agar boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, layakkanlah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga, di mana saja Anda berada, bersama kami keluarga Pelafu Meningga, kita bertemu kembali di hari yang penuh berkat ini. Selamat hari Sabat. Judul pembahasan rumah tangga di pagi ini adalah tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan kerohanian anak. Di acara rumah tangga pagi Sabat ini, kita kembali akan mempelajari sebuah pelajaran yang berharga tentang bagaimana peran orang tua, terlebih lagi seorang ayah sebagai imam dalam keluarga. Dalam tanggung jawabnya terhadap pertumbuhan kerohanian anak. Marilah kita mempelajarinya dari kisah Ayub sebagai seorang ayah, sebagai imam. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saya berkeyakinan bahwa seorang bapa, kepala keluarga, sespesial Ayub di mata Tuhan, yang mendapat julukan bahkan rekomendasi dari Allah, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, sudah pasti dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya hal yang sama tentang apa itu kesalehan, tentang apa itu kejujuran, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan ternyata Ayub melakukan itu, saudara. Dia memastikan anak-anaknya setia dalam keempat hal tadi. Ayub 1 ayatnya yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudaraku, bukan sekali-sekali, tetapi senantiasa. Disinilah menurut saya letak tanggung jawab seorang bapa atas kerohanian anak-anaknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam mendidik mereka, menuntun mereka, bahkan memastikan keselamatan mereka hanya sebatas sampai anak itu menikah. Tetapi kalau kita belajar dari Ayub, ternyata tidak demikian. Ayub bertanggung jawab kepada Allah atas kerohanian anak-anaknya, bahkan sampai mereka dewasa. Ia mempersembahkan korban untuk mereka. Pena Inspirasi berkata, pendidikan dimulai di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama. Di sini dengan orang tua sebagai guru, ia harus mempelajari pelajaran-pelajaran tentang sikap hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Pengaruh pendidikan rumah tangga adalah satu kuasa yang besar bagi yang baik
atau yang jahat adalah merupakan kesempatan bagi kita para orang tua untuk membawa anak-anak kita ke pintu gerbang kota Allah sambil berkata, aku telah berusaha mendidik anak-anakku untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya dan memuliakan-Nya. Kepada mereka ini pintu gerbang akan dibukakan dan pada orang tua serta anak-anak akan masuk ke dalamnya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita para orang tua? Kalau ini menjadi kerinduan kita bersama, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah kami para ayah dan para ibu dalam bertanggung jawab pertumbuhan dan keselamatan anak-anak kami. Berikan kami hikmat untuk dapat melakukannya, mempersembahkan keluarga kami seutuhnya manakala Engkau datang pada kali yang kedua. Ini doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh menyapa saudara-saudara kembali yang kami percaya telah menerima manfaat rohani melalui diskusi yang coba kami angkat dari minggu ke minggu dalam acara ini. Dan kami tetap selalu mengingatkan saudara-saudaraku untuk mempersiapkan diri Anda sebelum berdiskusi dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda di rumah masing-masing. Kembali lagi pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso dan tidak sendiri, pada saat ini ditemani lagi oleh hamba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto. Dan juga sudah bersama-sama dengan kami tersambung melalui secara daring, yaitu hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal.
Dan pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga ini dengan judul Cawan Lebur Yang Datang. Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Suci. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali lagi mempelajari firman-Mu. Manakala kami akan mendiskusikan, berbagi pandangan, urapan Roh Suci sangat kami butuhkan, menerangi hati kami dengan firman-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk untuk menggali tema-tema yang kita angkat dari pelajaran yang kedua ini, ada beberapa hal sebagai pendahuluan yang perlu kita ketahui. Yaitu pokok utama dari pelajaran yang kedua ini diambil dari beberapa ayat, ya, dari kitab 1 Petrus 4 ayat 12-19, 1 Petrus 5 ayat 8-11, Roma 1 ayat 21-32, Yeremia pasal 9 ayat 7-16, dan juga 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan secara umum tema yang akan diangkat adalah menderita sebagai orang Kristen dan bagaimana sebagai orang Kristen kita menganggap adalah sebuah kebahagiaan apabila kita berada di dalam penderitaan. Nah, kita melanjutkan tentang cawan lebur. Minggu yang lalu kita sudah memberikan definisi apa itu cawan lebur di dalam konteksnya ketika kita belajar tentang bagaimana para pengrajin logam menggunakan cawan lebur ini. Tetapi sekarang mari kita lihat ini di dalam konteks pelajaran kita untuk minggu ini. Nah, apakah yang akan kita pelajari sekarang ini tentang cawannya ataukah tentang material atau zat atau partikel yang dimasukkan ke dalam cawan lebur itu? Nah, fokus kita adalah tentang cawan leburnya. Itu sebabnya maka pada sepanjang minggu ini kita belajar berbagai penyebab umat Kristen berada pada situasi atau penderitaan dan kesusahan. Kalau kita bertanya, apa cawan itu? Apakah orang Kristen itu sendiri atau penderitaan? Nah, menurut pelajaran sekolah Sabat, orang Kristen dalam analogi yang digunakan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, itu sebenarnya bagaikan logam, material atau zat yang dimasukkan ke dalam cawan lebur. Dan cawan lebur itu adalah situasi atau kesukaran yang dialami oleh orang Kristen. Jadi sekali lagi, cawan lebur itu adalah situasi atau kesukaran. Nah, api yang panas yang dapat mengakibatkan logam mencair dan melebur itu adalah penderitaan itu sendiri. Jadi sumber api itu bisa bermacam-macam. Itulah yang akan dipelajari sepanjang minggu ini, bahwa sumber penderitaan yang diderita oleh orang Kristen itu juga bisa bermacam-macam. Ya, jadi ada tiga hal di sini, cawan leburnya itu adalah situasi, api yang adalah penderitaan, lalu kemudian material yang ada di dalam cawan lebur itu yang adalah logam atau zat itu adalah melambangkan orang Kristen. Dan sumber api, sumber penderitaan bisa bermacam-macam, itu yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Nah, pada waktu ayat yang diangkat oleh sebagai ayat inti dari penulis pelajaran sekolah Sabat ini, kita melihat ini bagaimana Petrus menulis ini dalam konteks tertentu. Ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, di mana mereka sementara dibawa intimidasi dari Roma sebagai pemerintah penguasa politik, dan juga orang Yahudi yang menganggap mereka sebagai bidat atau pengajar sesat yang keluar dari agama Yahudi. Dan ini, tulisan ini diberikan oleh Rasul Petrus untuk menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka semangat untuk tetap setia, bahwa menjadi pengikut Kristus, mereka bisa mengharapkan bahwa pasti akan datang penganiayaan. Lalu kemudian, tulisan ini juga sebagai tanggung jawab Petrus ketika dia berjanji kepada Yesus bahwa dia mengasihi Yesus, dan Yesus bertanya sampai 3 kali, lalu kemudian Yesus menjawab bahwa jikalau engkau mengasihi aku, gembalakan, beri makan domba-dombaku. Ini adalah sebuah tulisan pastoral dari seorang rasul
kepada para pembacanya supaya mereka bertekun di dalam iman, supaya mereka tetap setia karena semua penderitaan yang mereka alami ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memurnikan mereka. Inilah secara umum tema yang akan kita angkat di pelajaran yang kedua ini. Baik, terima kasih pendeta, dan pelajaran kita di pekan yang kedua ini penulis telah memilih ayat inti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan 13. Di sana Alkitab mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya." Baik, sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi mempelajari sekolah sabat kita pekan ini, kita akan melihat, mendalami akan ayat tema kita pada pekan hari ini. Baik, yang pertama kita akan melihat siapa saudara-saudaraku yang kekasih yang dituliskan oleh Petrus di dalam ayat ini. Siapa mereka ini? Nah, kalau kita melihat banyak ahli Alkitab, mereka percaya bahwa kitab Petrus ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang berada di luar Yerusalem, tetapi juga kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang berada di sana. Dan pada kalimat ini, saudara-saudara, di sini pada ayat 12 dan ayat 13, di sini dituliskan khusus kepada orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Kita tahu dari mana? Kita bisa balik di ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, "Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, dan penyembahan berhala yang dilarang." Jadi kita bisa lihat ciri khas yang digunakan di dalam ayat ini memberikan informasi bahwa kata-kata ini Rasul Petrus khususkan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, di mana mereka? Di mana spesifik tempat mereka tinggal saat itu? Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa mereka inilah orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Di mana itu daerah itu? Nah, sekarang itu kita kenal dengan daerah Turki modern. Jadi daerah ini adalah tempat orang-orang Kristen berkumpul, baik orang Yahudi dan non-Yahudi yang ada di sana. Nah, tujuan apa atau apa tujuannya Rasul Petrus memberikan ayat ini kepada mereka? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menolong mereka memahami kehidupan Kristen, ya. Jadi ada hal yang harus mereka pahami, ya, ada dasar-dasar fundamental yang harus mereka pahami tentang kehidupan orang Kristen, bahwa mengikut Yesus itu tidak selamanya akan baik-baik saja. Kita akan alami ada juga kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, menjadi orang Kristen itu tidak mudah, ya. Bukannya hal yang gampang, tidak mudah. Dan yang ketiga, mereka harus mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu mereka akan ditinggalkan sahabat, mereka akan menjadi orang yang tidak populer, ada pengorbanan dan penderitaan di dalam mengikut Yesus. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan nyala api siksaan. Baik, hal ini Petrus pernah jelaskan di pasalnya yang pertama. Ketika dia berbicara di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sana Petrus mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu sekalipun, ya, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa api ini adalah seperti ujian-ujian kemurnian yang datang dalam kehidupan kita. Ujian atau membuktikan kemurnian iman. Itu bisa jadi masalah-masalah, pencobaan. Sebentar kita akan lebih dalam melihat apa yang dimaksudkan dengan nyala api siksaan ini. Baik, penganiayaan yang dimunculkan di dalam ayat ini
kita akan melihat bahwa ada masalah yang datang, yang dimunculkan di dalam, yang muncul di dalam ayat ini. Muncul pertanyaan yang mendasar bahwa penganiayaan yang dialami oleh mereka pada saat itu, ya, atau nyala api siksaan itu, siapa? Datangnya dari siapa? Baik, menurut Bible Commentary dari Advent, volume 7 halaman 581 mengatakan, baik, secara konteks saat itu Petrus melihat bahwa akan datang penganiayaan, ya, yang datangnya dari Kaisar Nero yang akan menghancurkan pergerakan gereja Kristen yang mula-mula. Tetapi Petrus melihat lebih lagi daripada itu, bahwa ini bukan saja sekedar usaha dari Nero, tetapi ini adalah usaha setan untuk menghancurkan skema pergerakan dari gereja Kristen yang saat itu masih baik. Ya, ini adalah pergerakan Kristen yang mula-mula. Dan Rasul Petrus menyebutkan ada empat fundamental yang perlu dibicarakan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi ini, di mana empat fundamental ini akan menjawab pertanyaan, mengapa ujian itu harus ada, apa manfaat ujian itu, dan mengapa mereka harus bersuka cita di dalam penderitaan Yesus. Baik, kita mulaikan fundamental yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa penganiayaan itu tidak dapat dihindari. Jadi sekali kita memutuskan untuk mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, kita harus sadar bahwa penganiayaan itu tidak dapat dihindari, ya. Tetapi dampak dari penganiayaan itu bagi orang Kristen sangat penting, karena itu akan membawa standar di dalam kehidupan kita. Itu fundamental yang pertama. Yang kedua, selain kita akan melihat penganiayaan itu tidak dapat dihindari, hal yang kedua yang harus dipahami adalah penganiayaan itu adalah ujian, ya, adalah ujian. Dan Petrus melihat hal ini dalam dua sisi, ya, dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama, dia melihat bahwa pengabdian atau kesetiaan seseorang pada satu prinsip itu diukur dari seberapa lama dia bertahan di dalam penderitaan, ya. Mungkin sebagai contohnya, kalau kita ada di dalam perusahaan, datang masalah, nah, kesetiaan kita itu diukur dari kita mau bertahan, tetap teguh, tetap sabar atau tidak, ya. Jadi itu hal yang pertama. Pengabdian itu atau kesetiaan seseorang itu diuji, diukur dari seberapa bertahannya dia di dalam penderitaan. Yang kedua, orang Kristen itu akan dianiaya dan penganiayaan itu akan datang, dan orang yang berkompromi dengan dunia, mereka tidak akan dianiaya. Itu menurut Petrus di dalam empat fundamental yang dia bicarakan di sini. Dan yang ketiga, hal yang ketiga, tadi yang pertama penganiayaan itu tidak dapat hindari, penganiayaan itu adalah ujian, dan yang ketiga adalah penganiayaan adalah berbagi pengalaman bersama dengan Kristus. Apa artinya berbagi pengalaman bersama dengan Kristus? Artinya di sini adalah menderita di dalam Kristus adalah hak istimewa, bukan hukuman, ya. Itu yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen saat itu. Ketika mereka menderita, mereka sementara mengambil bagian dari penderitaan Yesus. Artinya itu adalah sebuah hak keistimewaan, kesempatan yang istimewa, bukannya penderitaan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, fundamental yang keempat adalah sama seperti salib membawa Yesus menuju kepada kemuliaan. Demikian juga orang-orang yang dianiaya, ya, ketika mereka menerima penganiayaan itu akan membawa mereka kepada kemuliaan, ya, akan membawa mereka kepada kemuliaan. Nah, pertanyaannya di sini adalah kapan kemuliaan itu akan dinyatakan? Nah, ada dua hal di sini yang harus kita pahami. Yang pertama, beberapa komentator, termasuk komentator Advent, percaya bahwa kemuliaan ini adalah kemuliaan yang nanti didapatkan di dalam kerajaan surga setelah Yesus datang pada kali yang kedua. Sedangkan ada juga yang percaya, beberapa sarjana Alkitab, mereka percaya bahwa oleh karena ini Petrus sementara berbicara mengenai penganiayaan, mungkin mereka akan mati, disiksa. Nah, di sini dikatakan bahwa bagi mereka yang percaya dan dianiaya dan mereka harus mati syahid, akan menerima kemuliaan itu pada saat mereka dibangkitkan nanti. Jadi kira-kira
inilah hal-hal penting yang perlu kita pelajari untuk melihat latar belakang atau ide-ide penting di dalam ayat tema kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, sebagai orang Kristen, mengapa kita perlu menderita? Beberapa ayat Alkitab memberi ekspresi tentang panggilan untuk menderita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1-13 adalah di mana Paulus memanggil orang-orang Kristen untuk mengikuti teladan Kristus untuk menderita. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Jadi yang pertama, penderitaan sebagai seorang Kristen adalah bagian dari mengikuti teladan Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua, penderitaan perlu buat orang Kristen agar kita mengalami yang namanya proses penyucian dan pemurnian untuk pendewasaan iman. Yakobus pasal 3 ayat 2-4 mengatakan, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang di dalamnya kita mungkin tahu kita menderita. Sebab di balik ujian itu, maka iman kita akan menghasilkan ketekunan dan sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Dan ini adalah cara Tuhan untuk kita boleh tiba di tahap yang lebih dewasa sebagai orang Kristen. Ellen G. White mengatakan, "Penderitaan berguna untuk perkembangan karakter. Kristus mengharapkan orang-orang Kristen memiliki karakter surgawi, karakter yang seperti dengan Kristus miliki." Review and Herald 28 November 1885 mengatakan, "Dan itu dihasilkan dari rintangan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Dan itu terbukti bukanlah sebuah kutuk, tetapi berkat terbesar yang ada di dalam hidup kita, karena karakter yang diinginkan Allah hanya bisa dibangun di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan sebagai seorang Kristen." Sekali lagi dia tambahkan di dalam Testimonies to the Church halaman 222, volume 1 dan volume yang ketiga. "Iman dan hati harus diuji, karakter harus dikembangkan, adalah hambatan yang membuat kita kuat. Tantangan, cobaan, kesulitan, konflik, penolakan, bahkan penderitaan yang akan membuat kita kuat secara moral." Jadi yang kedua, kita menderita karena Kristus ingin membentuk karakter kita lebih seperti karakter surgawi. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16-18, "Penderitaan ringan yang kita alami mengerjakan bagi kita keselamatan yang kekal pada akhirnya." Lantas, dalam konteks apa kita sebagai orang Kristen perlu menderita? Alkitab menyatakan bahwa di dalam kitab dari kitab Kejadian, orang benar selalu menderita. Khotbah di atas bukit, kemudian surat Paulus kepada Timotius di dalam Matius pasal 5, 2 Timotius pasal 3 ayat 12, selalu mengindikasikan tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar, orang-orang Kristen. Walaupun sepertinya perjanjian baru banyak menekankan penderitaan itu secara badani, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1, seperti apa yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula, mereka dianiaya bahkan sampai kepada zaman reformator. Namun bila kita merujuk kepada pasal yang ke-7 ayat 25, kata menganiaya di sana merujuk kepada kata bela yang memiliki pengertian dan harus digunakan dalam konteks mental atau penderitaan secara mental. Jadi kita perlu waspada, walaupun di bagian tempat yang lain di dunia ini orang Kristen mengalami penganiayaan badani, kita perlu waspada tentang penderitaan mental yang orang-orang Kristen alami seperti kita saat ini. Nah, Kristus sendiri mengizinkan, Allah sendiri mengizinkan kita mengalami penderitaan itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kata membiarkan di ayat ini sama dengan mengizinkan. Membiarkan kita mengalami hal-hal yang mungkin jauh dari pemikiran Kristen kita. Biasanya orang berpikir orang Kristen akan berjalan mulus, tetapi kita mengalami penderitaan. Kita mengalami penderitaan bisa jadi karena perbuatan kita sendiri atau keinginan kita sendiri. Sebab Galatia pasal 6 ayat 7-9, sebab kita akan menuai apa yang kita tabur. Kemudian Yakobus 1 ayat 14, kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri dan pada akhirnya kita menderita. Apapun alasannya kita menderita, Allah tetap mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar dari kesalahan kita. Sebab penderitaan ini bisa berasal dari dunia yang sudah dikutuk dalam dosa,
kemudian penderitaan ini bisa terjadi karena kita memiliki iman yang kita pertahankan sehingga mendatangkan penganiayaan, atau menurut Ibrani pasal 12 ayat 6, penderitaan bisa terjadi karena Kristus ingin mendisiplin dan mematangkan kita. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan sebagai orang Kristen? Di dalam bukunya The Acts of the Apostle, Ellen White menuliskan, mereka yang menerima kuasa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak lepas dari penderitaan dan pencobaan setiap hari. Namun mereka tekun berdoa, selalu mencari pertolongan dari kasih karunia ilahi, dan meminta Roh Kudus membantu mereka. Dan di bawah pengaruh Roh Kudus, bahkan yang paling lemah pun boleh belajar mencapai level yang lebih tinggi dalam proses sanctification. Jadi artinya, ketika kita mengalami penderitaan, tantangan, pencobaan, satu-satunya jalan adalah untuk mencari pertolongan dari surga. Dan itu bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen dan menang. Dan jika kita menang, kita akan naik satu level lagi kepada kematangan rohani yang perlu bagi kita sebagai orang Kristen untuk sampai kepada kemuliaan di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita melihat kaitan antara penderitaan dan pencobaan ini. Apakah setiap penderitaan adalah pencobaan dari Allah? Dan kalau kita melihat dari bukti-bukti ayat di dalam Alkitab, bisakah saya menyalahkan setan? Ya, kalau kita baca contohnya di dalam Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini kisah dari buku Ayub yang kita semua sudah tahu ceritanya. Nah, cerita Ayub menunjukkan bahwa ini mungkin saja terjadi. Tapi, namun ini sangat jarang terjadi. Kita harus ingat bahwa sebagian besar, saya tekankan sekali lagi, penderitaan yang terjadi adalah setan yang membujuk, tetapi manusia mengatakan iya. Ya. Jadi, penderitaan itu sumbernya bisa oleh karena kesalahan kita, bisa oleh karena kesalahan orang lain, bisa oleh karena setan yang menjadi originatornya, atau juga bisa mixture atau percampuran dari ketiga hal tersebut. Nah, bisakah penderitaan itu datangnya dari Tuhan? Kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat, belajar dari kehidupan Rasul Paulus di 2 Korintus. Ya, kalau kita baca, maka kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, beberapa kesukaran yang dialami itu oleh karena kekerasan hatinya. Oleh karena sifatnya seorang yang keras, yang kolerik. Beberapa terjadi oleh karena diakibatkan oleh orang lain mencelakakan dia. Ya. Tetapi beberapa kesukaran memang dilancarkan oleh setan. Tetapi ada juga kalau kita baca, ternyata di dalam 2 Korintus 12 diizinkan oleh Tuhan. Nah, apakah pencobaan dari setan atau kemauan dan kelemahan kita? Dalam kondisi seperti apa? Kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus, yang saya mau ambil pertama dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5. 1 Tesalonika 3 ayat 5 mengatakan, "Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda." Jadi di sini Rasul Paulus mengakui bahwa si penggoda, setan bisa mencobai umat di Tesalonika. Ya? Jadi setan bisa menjadi originator dari pencobaan itu. Tapi kemudian kita bandingkan dengan ayat yang lain, Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, Yakobus 1 ayat 13-14 mengatakan, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Ayat 14, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Nah, jadi di sana kita lihat bahwa ternyata pencobaan itu bisa datang dari berbagai sumber, penderitaan itu bisa datang dari berbagai sumber, ya. Dan melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kiranya kita memiliki hati yang bijaksana untuk menentukan dan melihat apa yang terjadi. Dan kemudian bagaimana kita dapat mengatasi atau memenangi pencobaan, baik itu yang dilancarkan oleh setan ataupun dari diri kita sendiri, sebagaimana dua ayat terdahulu yang sudah kita baca. Nah, Alkitab menawarkan beberapa saran praktis.
Jika pencobaan itu oleh karena kemauan, oleh karena nafsu kita sendiri, maka ada tiga saran praktis yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah disiplin rohani pribadi. Itu menyangkut tentang ritual, baca Alkitab, baca firman, ya, menahan diri. Yang ketiga, berharap bergantung sepenuhnya kepada kekuatan firman Tuhan. Karena itulah yang digunakan oleh Yesus untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Kalau kita lihat tiga hal ini, doa, disiplin rohani, dan juga firman Tuhan, ini semua dilakukan oleh orang-orang seperti Ayub, Daniel, Yesus, dan Paulus. Mereka semua yang menolak berbagai godaan yang mereka hadapi, di dalam hidup mereka, mereka menggunakan tiga cara ini. Tetapi, bagaimana kalau seandainya pencobaan atau penderitaan yang kita alami itu oleh karena dilancarkan oleh setan? Nah, ada beberapa ayat, 2 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak goyah. Yesus berdoa untuk kita. Lalu Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan yang besar, saudara-saudara, setiap kali kamu mengalami berbagai cobaan. Ya, jadi kita tahu bahwa setan boleh menjadi originatornya atau Allah juga bisa menjadi, mengizinkan itu dalam bentuk ujian. Tetapi suatu hal yang pasti bahwa kalau kita setia, Tuhan akan merubah itu semua menjadi hasil yang maksimal untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah cara-cara praktis yang boleh kita gunakan ketika kita mendapati diri kita sementara berada di dalam pencobaan, di dalam hidup ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat cawan lebur setan, ya. Cawan lebur setan. Nah, ada pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan sebelum kita lanjut, yaitu apakah pencobaan itu datang dari setan atau dari diri sendiri, ya? Apakah pencobaan itu datang dari setan atau datang dari diri sendiri? Baik, menurut Tronubuat, di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 62, di sana jelas dikatakan bahwa setan senantiasa menurunkan kegelapan, kesedihan, dan penderitaan ke atas umat manusia. Kita sudah tahu ini, tidak perlu dirahasiakan lagi bahwa semua pencobaan itu datang dari setan. Tapi ada yang harus kita perhatikan, meskipun pencobaan itu datang dari setan, kemenangan akhir halaman 587 mengatakan bahwa semua yang memanjakan sifat-sifat dan tabiat-tabiat berdosa atau dengan sengaja menyenangi satu dosa yang diketahui sedang mengundang pencobaan setan. Jadi meskipun pencobaan itu datang dari setan, tetapi mereka yang tidak berserah, ya, mereka yang masih memanjakan sifat-sifat dan tabiat-tabiat berdosa sementara mengundang itu pencobaan hadir dalam kehidupan mereka, ya, mereka memisahkan diri dari Allah, mereka ini tidak mempunyai pertahanan dan mereka akan menjadi mangsa yang empuk. Jadi artinya di sini sekalipun masalah itu memang diusahakan oleh setan untuk mengganggu umat-umat Kristen, tetapi kadang-kadang itu juga datang dari diri kita sendiri yang mau merelakan setan untuk mencobai kita, ya. Oke, kita sudah belajar pada minggu yang lalu tentang cawan lebur gembala. Saat ini kita melihat cawan lebur setan. Bagaimana kita dapat membedakan cawan lebur gembala dan cawan lebur setan? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, cawan lebur gembala itu adalah kita dengan sengaja dituntun di jalan itu, ya. Tapi ingat bahwa itu adalah jalan yang benar. Kita ingat Mazmur pasal 23, ia menuntun aku di jalan yang benar, ya, jalan benar. Jadi walaupun kita akan melewati lembah kekelaman, tetapi kita ada di jalan yang benar yang akan menuntun kita kepada padang rumput yang lain atau tujuan kita yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cawan lebur setan itu adalah serangan, ya. Itu adalah serangan, dan serangan ini digambarkan di dalam Alkitab seperti serangan singa yang lapar. Jadi kita tidak dapat menghindari
Ya, jadi sebenarnya kedua serangan ini atau kedua cawan lembur ini tidak dapat kita hindari. Yang pertama itu memang adalah jalan yang harus kita tempuh, kita dituntun oleh gembala melewati itu. Yang kedua adalah cawan lembur setan, di mana itu adalah serangan yang diberikan setan kepada kita. Keduanya kita tidak bisa hindari, tetapi cawan lembur gembala itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan rohani. Ya. Kita pasti akan melewati jalan itu, tetapi jalan itu akan menghantarkan kita kepada tujuan kita yang sebenarnya. Sedangkan cawan lembur setan, sekalipun kita tidak bisa hindari, pasti akan datang, tetapi kita bisa untuk menolak, kita bisa menahan, kita bisa menang atas cawan ini kalau kita tidak mau tergoda. Nah, cara mengatasi cawan lembur setan ini, Kebahagiaan Sejati halaman 82 mengatakan, setan tidak menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Jadi sangat jelas, kalau kita mau terhindar dari cawan lembur setan, kita harus selalu berharap kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Kita tahu bersama bahwa dosa membawa penderitaan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau begitu, apakah definisi dari dosa itu? Walaupun menurut Yakobus pasal 4 ayat 17, bisa dikatakan bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, Alkitab memberi satu-satunya definisi tentang dosa. Dosa ialah pelanggaran atau pemberontakan terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dan Alkitab memberikan penekanan bahwa upah dosa ialah maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, dosa yang membawa penderitaan dan kematian itu adalah upah dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi ayat itu berlanjut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kemudian bagaimana agar seseorang bisa diampuni dari dosa dan pelanggarannya? Alkitab itu konstan. 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita datang mengaku dosa kita, tidak menyembunyikan pelanggaran kita, maka dikatakan di sana, Allah adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lantas apakah ketika kita berbuat dosa berulang-ulang, kita tetap diampuni? Allah tidak pernah berubah, setiap kali kita datang mengaku, janjinya amin dan pasti. Yang berubah adalah diri kita sendiri sebagai manusia. Masalahnya itu ada pada kita. Kita sering mengulangi dosa-dosa yang sama. Dan ketika kita mengulangi dosa yang sama dengan sengaja, maka itu akan menjadi tabiat yang pada akhirnya menuntun kita untuk tidak menganggap hal itu dosa lagi, sehingga kita tidak membawa hal itu dalam pengakuan, dan dosa yang tidak diakui pasti tidak akan diampuni. Dalam artikelnya yang berjudul Justified, Arnold Valentin menulis, dosa yang disengaja pada akhirnya akan menuntun kepada kebiasaan berbuat dosa. Dengan mengulangi hal ini, seseorang akan tiba di satu keadaan di mana hampir tidak mungkin baginya untuk melakukan dosa yang sama, dosa itu lagi. Dia seperti seorang yang jatuh dari lantai 10 sebuah bangunan, pada saat dia mencoba untuk bangkit kembali, tidak diketahui dia sudah jatuh kembali. Maka dengan kata lain, pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk berhenti dari berbuat dosa yang sama. Adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bagi orang yang melakukan terus-menerus dosa yang sama untuk menganggap itu sebagai dosa. Jadi sekali lagi, Allah tetap mengampuni dosa ketika kita datang mengaku dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang sungguh-sungguh, tetapi ketika kita melakukan dosa, itu akan menjadi tabiat dan pada akhirnya kita tidak akan menganggap itu dosa lagi. Nah, bagaimana kalau cawan lebur yang kita maksudkan di dalam sekolah sahabat itu kita alami, namun bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Memang sering kita mengalami pencobaan, kesulitan, penderitaan, dan kita cenderung jatuh. Tetapi bagi orang Kristen, kita bisa tidak jatuh dalam melakukan dosa bila kita terus memandang kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, memandang terus kepada penyempurna iman kita. Dan di dalam buku Desire of Ages, Nyonya White menuliskan demikian, with him there can be no such thing as failure. Jadi dengan dia, dengan Yesus, maka tidak ada hal-hal seperti kegagalan, kekalahan, ketidakmungkinan, atau kekalahan. Kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita.
di dalam Filipi pasal 4 yang ke-13. Ketika pencobaan atau tantangan ujian itu datang, kata Nyonya White, jangan menunggu waktu kita untuk menyesuaikan dengan kesulitan-kesulitan itu, tetapi langsung mengambil keputusan untuk melihat kepada Yesus, penolongmu. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan dimungkinkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah orang Kristen itu dilindungi oleh Yesus saat dicoba? Ya, Nyonya White menuliskan hal yang sama. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melampaui kemampuan kita. Dan Dia setia, Dia menemani kita. Kenyataan kita jatuh dalam dosa bukan berarti kita bisa mempersalahkan Allah. Allah selalu menyediakan pertolongan dan perlindungan. Namun, jika kita menolak untuk mencari pertolongan daripada-Nya, maka sudah dipastikan kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi carilah Tuhan selama Dia berkenan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dalam segala tantangan dan penderitaan kita sebagai orang Kristen. Baik, terima kasih Pendeta. Dan berikut kita mau angkat tentang kata pemurnian. Nah, Alkitab memang mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak mencobai manusia, tetapi menguji manusia. Apa bedanya? Nah, secara umum ada begitu banyak definisi yang bisa kita temukan, tetapi secara umum pencobaan itu biasanya datang dari sumber yang bukan berasal dari Tuhan. Dan pencobaan itu dirancang untuk menyebabkan orang percaya jatuh dan menjauh dari hubungan mereka dengan Tuhan. Sementara pengujian di sisi yang lain itu berasal dari Tuhan dan dirancang untuk membantu Anda, ya, saudara dan saya, untuk melihat iman kita dan melihat ketergantungan kita pada Tuhan serta membawa kita lebih dekat kepada-Nya. Nah, satu hal yang perlu kita lihat bahwa seringkali kita berpikir bahwa kita diuji supaya Tuhan melihat apakah iman kita kuat atau tidak. Tuhan tahu isi hati kita, tetapi seringkali kita sendiri yang tidak tahu seberapa kuat karakter kita. Seringkali kita berpikir kita sudah punya iman yang kuat, padahal setelah pengujian datang, disitulah kita lihat ada titik-titik kelemahan kita yang masih perlu untuk disempurnakan. Jadi secara prinsipnya yang membedakan antara pencobaan dan pengujian adalah tujuannya. Yang satu adalah menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita jatuh, dan sumbernya bisa macam-macam, bisa setan, bisa orang lain, bisa juga oleh dari nafsu sendiri, nafsu alamiah, ya, keinginan daging manusia. Tetapi kalau pengujian, testing itu berasal dari Tuhan, diizinkan untuk menyatakan kemurnian iman kita dan diizinkan untuk supaya kita menyadari bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang berikut, apa pengertian cawan lebur pemurnian secara rohani? Nah, untuk melihat hal ini, kita kembali menggunakan analogi pemurnian logam, ya. Seperti contoh adalah emas, ya. Emas merupakan salah satu logam mulia yang paling dicari oleh karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kadang di lapangan ketika baru ditemukan, ditambang, emas itu tidak langsung mudah untuk terlihat. Sehingga perlu dua proses yang disebut proses ekstraksi dan juga proses pemurnian. Nah, proses ekstraksi artinya diekstrak, artinya kegiatan memisahkan partikel-partikel besar dan kecil. Ukuran-ukuran yang sangat halus itu harus menggunakan meja getar supaya memisahkan antara yang besar dan kecil. Dan untuk ukuran yang besar biasanya menggunakan proses yang disebut dengan pendulangan. Nah, sedangkan pemurnian ini tujuannya adalah untuk memisahkan emas dari mineral-mineral lain yang merupakan pengotor, semisalnya perak, tembaga, platina, besi, dan sebagainya yang masih menempel pada partikel emas tersebut. Nah, dari sini kita lihat bahwa supaya mendapatkan emas yang murni dan untuk memisahkan dari partikel-partikel kotor lainnya, maka perlu diadakan pemurnian. Nah, secara rohani, apa maknanya ini? Secara rohani adalah ini, bahwa ternyata ketika kita belajar dari proses pemurnian, ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan kekotoran di dalam kehidupan rohani kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, kita berusaha untuk menjadi orang yang setia, tapi tidak dipungkiri sebagai manusia, kadang-kadang juga manusia lama kita masih tinggal. Kita juga masih gemar kepada hal-hal
yang sifatnya kedagingan. Dan oleh karena itu perlu proses pemurnian untuk memisahkan emas murni, iman yang tulen, dari kekotoran dosa dan nafsu daging yang masih menempel bersama-sama di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau begitu pertanyaannya selanjutnya, kenapa harus ada pemurnian? Apa manfaatnya? Nah, melihat hal ini, saya mau baca kutipan dari Roh Nubuat yang diambil dari buku Ministry of Health and Healing, halaman 276, alinea yang kedua mengatakan, hal-hal ini menimpa mereka karena Tuhan memimpin mereka. Jadi, ketika Tuhan menguji, itu karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Pencobaan dan rintangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat keberhasilan yang ditetapkannya. Dia yang membaca hati manusia mengetahui karakter lebih baik daripada orang mengenal dirinya sendiri. Tuhan tahu siapa kita, itu sebabnya dia perlu memurnikan kita. Dia melihat bahwa ada beberapa orang memiliki kekuatan sebenarnya dan juga memiliki kerentanan. Dan kalau diarahkan dengan benar, orang-orang ini dapat digunakan untuk kemajuan pekerjaannya. Nah, dalam pemeliharaannya, dia membawa orang-orang ini ke dalam posisi yang berbeda dan keadaan yang bervariasi, sehingga mereka dapat menemukan dalam karakter mereka yang cacat, yang tersembunyi dari pengetahuan mereka sendiri. Dia memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kekurangan ini dan menyesuaikan diri mereka untuk pelayanannya. Dan perhatikan baik-baik kata analogi yang digunakan oleh Roh Nubuat. Seringkali dia mengizinkan api penderitaan. Nah, ini cocok dengan pembahasan kita ya. Seringkali dia mengizinkan api penderitaan menyerang mereka agar mereka dapat dimurnikan. Jadi dari kutipan ini, saudaraku, yang pertama, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan Tuhan melihat seandainya ada hal-hal yang bisa disingkirkan dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi alat yang lebih tepat guna dan lebih berkuasa di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah manfaatnya mengapa kita dimurnikan. Supaya kehidupan kita akan keluar menjadi logam mulia setelah kita dimurnikan dari dalam dapur api penderitaan. Kira-kira itulah manfaat dari pemurnian yang bisa kita ambil dari nasihat Roh Nubuat. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita masuk di dalam pembahasan cawan lebur kedewasaan. Apa yang dimaksudkan dengan cawan lebur kedewasaan? Nah, kalau kita buka sekolah sahabat kita, penulis sekolah sahabat kita mengangkat kisah Rasul Paulus dalam menjelaskan akan cawan lebur kedewasaan ini. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6 dan ayat 7, ya, di sana dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, ya, jadi kadang-kadang akan ada muncul kemegahan diri sendiri ya. Tetapi aku menahan diriku, Rasul Paulus katakan, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri atau orang lain melihat dia lebih besar daripada pengajarannya, maka ada duri yang ada di dalam dagingnya. Yang disebutkan itu adalah utusan setan. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging yang dihubungkan dengan cawan lebur kedewasaan. Pertama-tama mari kita melihat beberapa jawaban-jawaban yang diberikan tentang duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Ada 8 jawaban yang dikemukakan oleh berbagai macam sarjana Alkitab. Yang pertama, menurut pandangan Calvin, duri di dalam daging itu melambangkan godaan rohani, ya. Dan godaan ini kadang-kadang membuat Paulus melalaikan tanggung jawab kerasulannya. Itu menurut Calvin. Yang kedua, duri di dalam daging ini melambangkan serangan dari luar atau juga penganiayaan. Dan ini datang dari orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Itu menurut pandangan Luther. Jadi pada saat dia sampaikan
tentang Injil, ada banyak orang yang tidak suka dan menyerang dia. Yang ketiga, menurut pandangan Katolik, mereka percaya bahwa duri di dalam daging itu adalah godaan hasrat duniawi. Jadi pada saat itu, mereka beranggapan bahwa sama seperti biarawan, ketika mereka berada di dalam tugas mereka, hal yang paling sulit mereka lawan adalah godaan seks. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus, yang dirasakan oleh Paulus. Jadi menurut mereka, duri dalam daging itu adalah godaan atau hasrat seks. Yang keempat, duri melambangkan penampilan fisik. Ya, ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini adalah menggambarkan penampilan fisik Paulus, di mana penampilan fisiknya ada cacat yang dia alami, sehingga membuatnya itu tidak menarik perhatian orang. Kemudian yang kelima, ya, mereka beranggapan bahwa pada saat Paulus, pada saat itu namanya Saulus, ya, menghadapi satu kejadian di Damaskus, ya, di mana di sana dia buta, dan mereka beranggapan bahwa sejak saat itu penglihatannya tidak pernah pulih. Jadi duri di dalam daging ini adalah masalah mata yang dia alami. Kemudian yang keenam, mereka beranggapan juga bahwa ada masalah epilepsi yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kemudian juga menurut Tertulian, Paulus ini menderita sakit kepala akut, ya. Sakit kepala akut yang kemudian mereka percaya itu adalah duri di dalam dagingnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Paulus menderita demam malaria. Nah, kita bisa melihat ada berbagai macam jawaban yang dikemukakan tadi, tetapi secara sederhana mari kita ambil kesimpulan bahwa duri di dalam daging di sini bisa kita simpulkan adalah satu, yaitu penyakit yang kita derita, ya. Mungkin kita berhasil dalam pelayanan kita, kita diberkati dalam kehidupan kita, tetapi ada penyakit itu menjadi duri supaya kita tidak bermegah diri, kita menjadi dewasa di dalam rohani kita. Yang kedua adalah masalah fisik, mungkin cacat, disability, ya. Itu bisa membuat kita jadi dewasa agar kita tidak bermegahkan diri. Dan yang ketiga adalah godaan rohani badani yang dialami di sini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah itu sudah nasib atau maksud Tuhan? Ya, apakah semuanya itu adalah nasib kita atau maksud Tuhan agar terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat, ya. Rasul Paulus memberikan kesimpulan singkat di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat catatan berikut ini. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh duri di dalam daging ini Tuhan ambil, Tuhan cabut, ya, Tuhan ambil duri dalam daging ini. Tetapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengambil kesimpulan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan cawan lebur kedewasaan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita merasa kita lemah, justru disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan kita miliki bagi masing-masing kita. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada kesimpulan pelajaran kita pada pekan ini. Kita harus akui bahwa sebagai seorang Kristen kita tidak berjalan di jalan yang mulus, mudah. Tetapi kita akan melalui jalanan yang sulit dan berbatu. Dan ini adalah proses di mana kita mengalami yang namanya cawan lebur. Di mana kita dimurnikan, kita mengalami pendewasaan. Dan kita harus akui bahwa memang di dalam doktrin keselamatan kita memiliki 3 tahap. Yang pertama itu pembenaran, di mana ketika kita datang menerima kasih karunia Allah, maka kita dibenarkan dari dosa-dosa masa lalu kita. Kemudian kita mengalami yang namanya proses sanctification atau penyucian, di mana karakter kita dibentuk
terus-menerus oleh Tuhan. Dan ini adalah sekolah bagi setiap orang Kristen setiap hari. Setiap hari kita melalui yang namanya tempaan. Kita siap dileburkan. Untuk mana Allah mengetahui seperti apa kita. Jadi, jangan ada seorang pun Kristen yang menganggap dia kuat. Jangan ada yang menganggap imannya begitu hebat. Sebab iman kita di dunia ini belum sempurna. Satu-satunya yang bisa menyempurnakan iman kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dalam segala kekurangan kita pada waktu kita jatuh, maka di dalam proses sanctification itu, dia terus membenarkan kita ketika kita datang kepadanya dengan jubah kebenarannya sendiri. Sebab itu dengan demikian, kita tidak boleh di dalam mengikut Yesus menggunakan kekuatan kita. Pada akhirnya ketika kita menggunakan kekuatan Yesus, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Dan iman yang berpaut pada Kristus sebagai satu-satunya alat untuk menang adalah iman yang akan membawa kita setiap hari, hari lepas hari, dibawa kepada hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menerima yang namanya karunia keselamatan. Sebab itu, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya di dalam cawan lebur yang kita alami, maka kita akan terus didewasakan sampai mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, bukan kesempurnaan di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di surga, kami bersyukur kami boleh belajar daripadamu, dari pelajaran sekolah Sabat, bahwa kami mengalami yang namanya cawan lebur, Tuhan. Dan kalau cawan lebur itu datang dalam bentuk penderitaan, baik itu badani maupun mental, kami berdoa kiranya pertolongan kami satu-satunya hanya datang daripada Tuhan. Engkau akan menolong kami supaya kami melihat setiap kesempatan di dalam mengalami penderitaan sebagai cara untuk mengikuti teladan Kristus, sebagai suatu kesempatan besar untuk kami boleh belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan itu kami tidak anggap sebagai sebuah kutuk, tetapi berkat yang besar untuk menuntun kami mencari Tuhan, penyempurna iman kami, untuk membuat kami melihat kepada Engkau yang sempurna, dan pada akhirnya kami akan disempurnakan oleh kebenaran Kristus, kami akan dibawa pada kemuliaannya, dan Tuhan datang, kami akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Tolonglah kami semua Tuhan, terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini kita akan ikuti pelayanan perorangan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca nasihat firman-Mu saat ini sebagai kekuatan untuk pelayanan perorangan. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18, 19, dan 20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tahu, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum dia terangkat ke sorga, ini adalah perintah agung, amanat agung yang diberikan kepada murid-murid Yesus untuk apa yang harus mereka buat dan lakukan setelah Yesus naik ke sorga. Perintah Tuhan adalah dengan kuasa yang ada padanya, baik di sorga maupun di bumi, perintah untuk pergi jadikan murid, menjadi bahagian daripada murid-murid pada waktu itu dan murid-murid Yesus pada zaman ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8,
setelah murid-murid Yesus melihat bagaimana Yesus terangkat ke sorga. 40 hari mereka tinggal di Yerusalem dan menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Menunggu kecurahan Roh Kudus. Menunggu kecurahan Roh Kudus untuk mana mereka boleh menjadi saksi. Dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan penyertaan, yaitu Roh Kudus. Sebelum juga mereka menginjil, nanti di Kisah pasal 2, hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun. Di ayat 1 ayat 8, buku Kisah Para Rasul menjelaskan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tunggu, tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun. Dan akan menjadi saksi pertama di mana? Yerusalem. Yang kedua di seluruh Yudea. Yang ketiga Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yerusalem ini bisa Yerusalem di mana murid-murid Yesus berkumpul pada waktu itu. Tapi Yerusalem itu bisa menjadi rumah kita di mana kita berada. Dan Yudea itu, seluruh dia itu bisa Yudea yang ada di bangsa Israel atau di Palestina saat ini. Atau di Israel. Seluruh Yudea itu bisa ada di sekitar rumah kita pada saat ini. Samaria. Samaria itu bisa Samaria yang dimaksudkan di zaman Alkitab. Tapi Samaria itu juga bisa jadi Samaria itu adalah saudara-saudara kita. Ingat, Samaria ini adalah saudara daripada orang-orang Israel. Saudara mereka. Yang sudah dianggap jauh. Bisa juga di saat ini adalah keluarga kita yang sudah jauh. Dan ujung bumi di mana kita tinggal, bahkan di seluruh dunia pada saat ini. Apa yang disampaikan oleh satu kutipan yang saya baca dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 175, dia bilang apa? Pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita. Kalau pekerjaan ditanggungkan dulu kepada murid-murid Yesus, saat ini saudara dan saya, apa katanya? Pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil ialah untuk bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Pekerjaan ini, pekerjaan pelayanan perorangan adalah tujuannya bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa ada di dalam pelayanan perorangan. Siapa pelayanan perorangan itu? Masing-masing pribadi kita. Masing-masing individu di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kitalah yang menjadi pelayanan perorangan setiap hari. Dan saudara dan saya dipanggil bekerja untuk Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Gereja Mas Sehat Plan hari ketujuh adalah gereja salah satu yang unik. Kenapa? Kenapa ini disebut unik? Karena Gereja Masehatan hari ketujuh percaya bahwa di luar dari denominasi ini ada keselamatan. Sebagaimana Yesus katakan, di luar kandang ada domba-domba yang lain untuk dituntun menjadi satu kawanan, satu gembala. Artinya ada umat-umat yang akan diselamatkan di luar gereja ini yang harus dituntun ke tempat ini. Mengapa gereja ini, Gereja Masehatan yang ketujuh sebagai umat yang sisa disebut unik? Karena gereja ini adalah agen yang ditunjuk Allah untuk keselamatan manusia. Tadi keselamatan jiwa-jiwa itu diorganisir untuk pelayanan misinya. Adalah untuk membawa Injil ke dunia.
sejak awal sudah merupakan rencana Allah bahwa melalui gerejanya akan tercermin ke dalam dunia kepenuhan dan kecukupan. Kepenuhan dan kecukupan adalah di rencana Allah kepada gereja ini untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan jiwa-jiwa dengan membawa Injil kabar keselamatan ini ke seluruh dunia. Kalau saja pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita adalah bekerja sama demi Kristus, bekerja sama dengan Kristus untuk penyelamatan jiwa-jiwa, apa yang akan kita buat saat ini? Metode Yesus adalah metode yang paling ampuh di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanan Yesus, Yesus berbaur dengan sesama. Dia hidup di antara orang-orang pada waktu itu. Ia menghendaki kebaikan mereka, ia menunjukkan simpati, ia melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Sehingga banyak orang mengikuti Yesus. Apa yang harus kita buat? Dalam implementasi kehidupan kita, kita praktekkan dalam pelayanan perorangan. Mari kita hidup, berkomunikasi, memuridkan, melayani, mengajar, menyembuhkan. Bahkan melayani seperti Yesus. Artinya, hidup seperti Kristus sebagai seorang pelayanan perorangan. Adalah doa dan harapan saya. Kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam ceritakan kasihnya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebunan. Dosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam acara rumah tangga, acara sekolah sabat, bahkan pelayanan perorangan. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kami semua untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. Ayat bersautan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ganjil dan saudara Kelvin Ubleu akan membacakan ayat genap dan ayat yang ke-13 kita akan ucapkan sama-sama. Rindu kepada kediaman Allah untuk memimpin biduan
menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari kita ucapkan sama-sama. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga sama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang Saudara-saudaraku, mari kita berdoa, kita memohon pada Tuhan untuk mendengarkan permohonan kita melalui doa yang akan kita naikkan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih. Sungguh Engkau Allah yang layak untuk disembah, layak dipuji dan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami datang menyembah Engkau pada hari yang Engkau berkati, hari Sabat ini. Kami dipenuhi dengan sukacita iman, oleh karena kami tahu kami boleh masuk kepada perhentian yang Engkau sediakan. Hari di mana kami boleh dipulihkan, baik secara fisik, teristimewa secara rohani. Kami mengaku di hadapan Tuhan, betapa kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ampunkanlah kiranya kami, agar kiranya kami layak datang ke hadapan hadirat-Mu.
Pada kesempatan ini, kami akan diberkati lewat rangkaian acara ibadah ini. Tetapi teristimewa hati kami akan dijamah oleh kuasa firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ferry Makpal. Tuhan mengurapi hamba Tuhan, jamahan kuasa Roh Suci menjadi bagiannya, agar firman kebenaran yang akan dia dengarkan boleh menolong kami semua untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa, Tuhan berkati hamba Tuhan ini dalam pelayanan di daerah misi Maluku. Urapi dengan kuat kuasa sorga, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik, jemaat Tuhan dibangunkan kerohaniannya, diteguhkan imannya, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Di antara kami yang beribadah melalui tayangan ini, ada di antara kami yang terbaring sakit, atau mungkin orang-orang terkasih kami. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah kami, apabila penyakit ini oleh karena pelanggaran terhadap hukum kesehatan, kiranya Tuhan mau mengampuni kami, dan ajarkanlah kami, supaya kami lebih baik menjaga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang layak berkenan kepada Tuhan. Berdoa untuk kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Jamah hati kami lewat firman yang akan kami dengarkan, supaya benar-benar dapat terjadi transformasi, perubahan dalam hidup kami. Kami semakin hidup menyenangkan Tuhan, hidup semakin berkenan kepada Tuhan, diberkati untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Berkati Cornelius Media yang terus memberkati lewat tayangan ini. Tuhan kiranya akan pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau, supaya oleh pertolongan Tuhan semakin banyak orang yang diberkati dengan memperoleh siraman rohani. Dan dengan demikian mereka dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terimalah doa kami ini Tuhan, bahkan terimalah persembahan ibadah kami. Kiranya semua boleh terjadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise His name.
Ayat tema yang dipilih oleh pembicara kita pada siang hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja.
Selamat hari Sabat, saudara-saudara. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu ada dan menyertai kita sekalian. Dimanapun Anda berada, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa ada. Pada siang hari Sabat ini, kita akan mendengarkan firman Allah dan topik firman Allah di siang Sabat ini, saya beri judul Hari Kabar Baik. Teks firman Allah terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Dimulaikan dari ayatnya yang ke-24 sampai pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-20. Di dalam teks ini ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, di mana tentara-tentara Aram dibawa ke pemimpinan Raja Ben-Hadad, mereka maju dan mengepung kota Samaria. Kota Samaria yang sangat besar, di mana bangsa Israel beraktivitas, mereka melakukan rutinitas setiap hari, dan melakukan berbagai macam kegiatan di dalam kota ini. Dan ketika tentara-tentara Aram dibawa Panglima Ben-Hadad, mereka maju mengepung Samaria, teks firman Allah menyebutkan ada sebuah keadaan yang terjadi di dalam kota ini. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-25 dari 2 Raja-Raja pasal 6. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Biasanya bila mana ada tentara-tentara yang datang mengepung sebuah kota atau sebuah daerah atau sebuah wilayah, maka kondisi inilah yang sering terjadi, yakni kelaparan. Dan ayat Alkitab menyebutkan kelaparan yang hebat. Itu berarti bukan hanya sembarangan kelaparan saja, tetapi memang benar-benar kelaparan yang sangat-sangat hebat. Sehingga yang pastinya bahan-bahan makanan yang ada di dalam kota ini sudah pasti akan naik harganya. Ada makanan-makanan yang tidak biasa mereka makan. Tetapi ini pun mereka harus makan. Contoh di dalam ayatnya yang ke-25. Kepala keledai. Keledai bukanlah binatang yang biasa dimakan oleh bangsa Israel. Tetapi karena kondisi ini terjadi seperti ini, maka keledai pun menjadi bahan makanan. Tahi merpati yang merupakan bahan bakar dari masyarakat yang ada di kota Samaria, itu pun ikut naik harganya. Jadi baik bahan makanan maupun bahan bakar, semuanya melonjak harganya oleh karena kondisi kota yang sementara dikepung oleh tentara-tentara Aram. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang sulit seperti ini, Raja Israel yang sedang berdiri di atas soto kerajaannya, dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang ibu muda, seorang perempuan muda yang datang mengadukan halnya, persoalan hidupnya kepada Raja Israel ini. Kira-kira persoalan apa itu? Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-26. Dia katakan kepada Raja, tolonglah ya Tuanku Raja. Jadi dia memang benar-benar memerlukan pertolongan daripada raja ini. Dan Raja Israel yang sedang memerintah di kota Samaria, dia mengeluarkan sebuah perkataan yang sebenarnya sangat menyedihkan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-27. Jawabnya, ini jawab sang raja, jika Tuhan tidak menolong engkau,
dengan apakah aku dapat menolong engkau? Kalau Tuhan tidak bisa menolong, apalagi saya, itu bahasa sehari-hari. Kalau Tuhan saja tidak sanggup menolong, apalagi saya. Tetapi saya ingin dengar kira-kira apa pergumulan, apa kebutuhan yang Anda inginkan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-28, jawab perempuan itu. Perhatikan jawaban yang diberikan oleh perempuan ini kepada Raja Israel. Perempuan ini berkata kepadaku, oh ternyata sudah ada satu perempuan lagi yang ada di tempat itu. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang ibu daripada anak-anak yang Anda kasihi. Begitu teganya Anda memakan anak Anda sendiri. Tetapi inilah kondisi yang sudah terjadi di kota Samaria selama waktu pengepungan yang dibuat oleh tentara-tentara Aram. Kehidupan menjadi sulit. Dan tentunya Anda dan saya dalam sebuah waktu mungkin kita tidak lagi sedang dikepung oleh tentara secara fisik. Tetapi mungkinkah ada hal-hal yang membuat Anda dan saya seperti dihimpit, terkepung dalam sebuah keadaan. Sehingga kehidupan Anda dan saya menjadi serba sulit, menjadi sukar, menderita lagi. Mau makan apa kita? Belanjaan kita mungkin sudah habis. Persediaan kita sudah menipis. Dan bahkan memang sudah habis. Dan perempuan ini sepakat dengan temannya untuk memakan anak-anak mereka. Oh, luar biasa. Saya sangat, ya, sangat ngeri, Daraya, membaca akan peristiwa yang seperti ini. Kok bisa? Ya, jawabnya memang bisa, karena memang sudah benar-benar terjadi. Firman Allah telah menyatakannya. Dan pada waktu anak saya telah dikorbankan, sekarang datang waktunya bagi perempuan ini, dia tidak mau memberikan. Anda bisa bayangkan pada saat Raja Israel mendengar berita ini seperti disambar petir di siang bolong. Gemetar, ketakutan. Apa yang akan dia buat? Apa yang akan dia berikan? Pertolongan, solusi. Sangat sukar, Bapak Ibu. Itulah sebabnya teks firman Allah di dalam ayatnya yang ke-30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Tanda penyesalan, tanda duka cita, tanda kesusahan, pakaian dikoyakkan. Bukan hanya pakaian, hati tercabik-cabik. Pakaian seringkali menandakan kesusahan. Kesusahan hati, kesusahan hidup. Orang biasanya kalau pakai pakaian hitam, oh mereka berduka. Alkitab menyebutkan raja memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Ini adalah tanda yang sangat-sangat memilukan. Dan ketika dalam kondisi seperti ini, gantinya dia bertelut dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Israel? Ayatnya yang ke-31. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Menuduh Tuhan yang menghukum dia. Dan bahkan juga menuduh orang yang lain. Ada nama yang disebutkan di sini. Elisa bin Safat. Siapa ini Elisa bin Safat? Kalau Anda balik lagi pada pasalnya yang ke-6. Dimulaikan dari ayat yang ke-8. Sampai ayatnya yang ke-23. Maka di sana
Elisa bin Safat ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Ketika bangsa Israel pergi berperang, Elisa bin Safatlah yang selalu memberikan pertolongan kepada Raja Israel. Mengamankan mereka dari setiap serangan-serangan tentara-tentara Arab. Dan mereka luput. Tetapi kali ini, di dalam kesulitan dan kesusahan, Raja justru akan membunuh Nabi Tuhan ini. Oh, saudara, berapa banyak dari antara Anda dan saya yang ketika kerap kali mengalami beban dan pergumulan, Tuhan yang disalahkan dan juga menyalahkan orang yang lain. Cerita terus berlanjut. Raja mau mendatangi akan Nabi Elisa ini. Dan Nabi Elisa, dia sudah tahu bahwa raja ini akan datang untuk membunuh dia. Dan ketika raja ini datang untuk bertemu dengan Elisa, dalam ayatnya yang ke-33, dia berpapasan dan bertemu dengan Nabi Tuhan. Ayat yang ke-33, berkatalah raja kepadanya, dengarkan perkataan raja kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Tuhan, ya. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Untuk kedua kali, raja selalu mempersalahkan Tuhan. Dalam sebuah titik yang paling rendah, ketika Anda dan saya mengalami pergumulan dan beban hidup yang sangat berat, maka seringkali Anda dan saya seperti ini. Menyalahkan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Begitu jelas akan perkataan daripada raja ini, bahwa malapetaka yang terjadi di negerinya ini adalah daripada Tuhan. Kemudian pertanyaan retorika yang lain yang ditanyakan oleh raja kepada Nabi. Dengarkan dalam ayat yang ke-33 bagian yang terakhir. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Oh, Bapak Ibu, Anda lihat di sini. Mengerikan, mengenaskan kondisi daerah yang sudah sangat gawat. Menyalahkan Tuhan. Dan memang benar-benar hilang harapan bahwa dia tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Dan bahkan secara terang-terangan, dia mau menyatakan kepada hamba Tuhan, mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Ini adalah sebuah titik yang sudah sangat-sangat merosot iman dan kerohanian dan bahkan pengharapan daripada Raja Israel. Memang ketika kita mau mengatakannya begitu mudah, bukan? Tetapi bila mana kita juga mengalami kasus-kasus yang seperti tadi, seakan-akan iman Anda dan saya hilang harapan. Tetapi ada janji keselamatan, janji pertolongan di dalam firman Allah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada Raja Israel. Pasalnya yang ketujuh dari dua raja-raja. Pasal 7 ayatnya yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saya mau garis bawahi sedikit pada bagian ini. Anda dan saya apapun yang terjadi, diam seribu bahasa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kita tidak tawar-menawar dengan firman Allah, Bapak Ibu. Ketika firman Allah memberikan janji kelepasan, kita percaya ya dan amin. Dan perkataan ini begitu terang-terangan dan nyata dan tegas kepada seorang raja yang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oh, ada janji. Ada janji kelepasan di dalam firman Allah. Dengarkan perkataan Nabi Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Dalam konteks peristiwa ini, Anda ingat bahwa keadaan kota sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Tetapi di dalam firman Allah memberikan janji kemenangan bagi kita. Bahwa Allah menyediakan segala yang diperlukan oleh kehidupan umat-umatnya besok. Kalau saya yang mengatakannya kepada Anda dan saya, kepada Anda sekalian pemirsa dimanapun Anda berada, besok beras yang terbaik di Indonesia ini akan berharga 100 rupiah. Apakah Anda percaya? Ya, barangkali Anda mungkin masih bisa percaya. Kenapa? Karena berasnya ada. Tapi ketika Nabi berkata besok tepung yang terbaik, jela yang terbaik akan berharga sesikal, barangnya tidak ada. Bagaimana bisa Anda bisa mempercaya akan hal ini? Itulah sebabnya ajudan raja yang bersama-sama dengan raja, ya, seorang perwira, ya, yang menjadi ajudan raja, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan penyangkalan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Apa yang dia katakan? Ayat selanjutnya dalam ayat yang kedua. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ini adalah kemurtadan yang sangat luar biasa. Di mana tidak lagi mempercayai Allah sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Rajanya memang sudah murtad, apalagi dia punya ajudan. Sama mereka berdua. Itulah sebabnya janji firman Allah ketika diberikan kepada Anda dan saya. Anda dan saya harus mempercayai akan kebenaran firman Allah. Seringkali Allah bekerja dari ketidakmungkinan. Seringkali Allah menolong kita dari hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Impossible. Tetapi selalu menjadi mungkin. Oleh karena apa? Janjinya, firmannya yang benar kepada Anda dan saya. Apa perkataan Nabi kepada perwira ini? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini tentunya adalah satu amaran yang keras juga. Ketidakpercayaan yang keras, ketidakpercayaan yang sudah membatu, haruslah dijawab dengan perkataan yang tegas pula. Dan Nabi Allah tidak main-main. Engkau akan melihatnya, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oh, saudaraku, jangan pernah kita mengeraskan hati kita oleh karena keadaan dan situasi yang terjadi di sekitar kita. Ketika firman Allah dibentangkan, ketika janji-janji Allah disampaikan, kita harus mengimani dengan sungguh bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memelihara dan menyediakannya bagi kita. Kita meninggalkan sedikit bagian daripada cerita ini. Di dalam ayatnya yang ketiga, di depan pintu gerbang Samaria itu, ya, dalam ayat yang ketiga dari pasalnya yang ketujuh dari buku 2 Raja-Raja, ada 4 orang kusta di depan pintu gerbang Samaria. Ini berbicara tentang orang kusta, punya status yang terkucilkan. Secara sosial mereka sudah tidak lagi bebas untuk bergaul dengan siapa saja. Mereka tersendiri, terisolasi. Mereka membentuk sebuah kelompok kecil, ya, kita bisa katakan mereka punya kelompok kecil di sana. Dan mereka mulai duduk rapat, ya, bisa kita katakan seperti itu. Mereka duduk rapat dan mereka mulai bercakap-cakap tentang kehidupan mereka di depan pintu gerbang. Itu berarti mereka ada di luar. Di depan pintu gerbang. Ada agenda yang dibicarakan di sana. Apa agendanya? Saya mau kasih agenda di sini dari 4 orang kusta ini adalah agenda hidup atau mati. Mari kita perhatikan ayatnya di dalam ayatnya yang ketiga.
kata seorang kepada yang lain. Ini di dalam sebuah rapat empat orang kusta. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi memang benar agendanya adalah hidup atau mati. Kalau kita masuk ke dalam kota, mati. Kalau kita diam-diam di sini, kita juga akan apa? Akan mati. Terus yang satu bilang, lalu kita mau buat apa? Kemudian yang satu usulkan, bagaimana kalau kita bangkit dan kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram? Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Memang benar-benar hidup atau mati. Tinggal mati, masuk ke dalam kota mati. Tapi ya di sini ada persentase yang lebih memungkinkan. Ya taruhlah 50%. Kalau kita masuk ke perkemahan tentara Aram, kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi kalaupun mereka mematikan kita, kalau kita duduk-duduk diam di sini pun kita akan mati, bukan? Diputuskanlah. Ini saya mau mengangkat sedikit pelajaran daripada empat orang kusta ini. Kalau Anda dan saya, bila mana Anda bekerja dan melayani secara organisasi, secara perseorangan, secara kelompok, bila mana Anda merumuskan sebuah agenda, hendaklah agenda itu dijalankan. Keputusannya seringkali mantap, tetapi tidak dijalankan. Apa gunanya? Tetapi kita belajar daripada kelompok yang kecil ini. Ketika mereka merumuskan, memperbincangkannya, dan memutuskannya, mereka memutuskannya untuk melakukannya. Dan ini sangat luar biasa. Dan benar, mereka berempat bangkit memasuki tempat perkemahan orang-orang Aram itu. Teks Alkitab mencatatnya dengan cara yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka berempat ini sampai ke pinggir perkemahan ini, ayatnya yang ke-6. Ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah telah buat untuk mendahului kedatangan mereka berempat ini. Ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengumpar Raja-Raja orang Het dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saya senang dengan perkataan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Tuhanlah yang membuat mereka mendengar. Di luar pemikiran daripada empat orang kusta ini. Di luar rancangan mereka. Mereka tidak dapat mencerna, mereka tidak dapat memikirkan seperti apa halnya itu terjadi. Tetapi bila mana umat-umat Tuhan bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari berbagai macam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Allah akan bekerja, saudara. Allah bisa bekerja melalui media apa saja. Dan Allah bisa membuat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar bunyi-bunyi yang seperti ini, mereka berpikir ini adalah tentara-tentara koalisi yang mau menyerang mereka. Sehingga teks Alkitab menyebutkan, bangkitlah mereka melarikan diri. Ayatnya yang ke-7. Bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka lari menyelamatkan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Ketika empat orang kusta ini sampai di tempat perkemahan ini. Tempat perkemahan telah kosong. Ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram ini.
makanan berhamburan, berlimpah makanan, berlimpah harta yang ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram ini. Dan ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi empat orang kusta ini. Apa yang mereka buat? Oh, mereka masuk dalam perkemahan, mereka makan dan minum. Mereka bersuka cita, bukan hanya itu. Ayat-ayat selanjutnya menyebutkan mereka mengumpulkan persediaan untuk hari esok, untuk anak-anak cucu mereka mungkin. Dan ini adalah sebuah kelegaan bagi empat orang kusta yang hampir mati tadi. Kalau saja mereka tidak mengambil keputusan, pasti mereka sudah mati. Tetapi karena mereka berani mengambil keputusan, kehidupan telah ada di tangan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena campur tangan Allah yang sangat dahsyat dan ajaib. Setelah mereka melakukan semua yang mereka patut lakukan, mereka makan dan minum, mereka mengumpulkan harta mereka. Ayat yang selanjutnya dikatakan ya, di dalam ayatnya yang ke-9, mereka berempat kembali duduk komite. Mereka duduk rapat kembali. Ada agenda yang sangat luar biasa yang mereka naikkan di sana. Apa agendanya? Apakah Anda tahu? Agendanya adalah jangkauan keluar. Menjangkau orang-orang yang belum mendapatkan makanan. Perhatikan ayatnya yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Oh, saudara, orang kusta pun tahu mana yang baik, mana yang benar. Mereka sadar benar bahwa yang mereka perbuat, mereka hanya makan sendiri, kumpul sendiri, tidak patut, saudara. Tidak patut yang mereka lakukan ini, ya. Tidak patut yang kita lakukan hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Oh, saudara. Ketika Anda mendapatkan berkat yang berlimpah, itu adalah hari kabar baik bagi Anda dan saya, bukan? Dan ketika Anda mendapatkan kabar baik ini, seharusnya Anda tidak tinggal diam. Anda tidak menggunakannya sendiri. Anda tidak mengkonsumsinya sendiri. Kalau hari ini adalah hari kabar baik itu, maka ada sebuah tindakan kemanusiaan yang harus dibuat. Tepat seperti yang dilakukan oleh empat orang kusta ini. Ketika mereka memutuskan tidak patut, lantas apa yang akan kita perbuat? Oh, saudara, ayatnya yang ke-10. Mereka pergi menghadap raja untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik di mana kehidupan telah mereka nikmati sebelumnya. Dan benar, dalam sebuah cerita yang panjang ini, empat orang kusta ini, karena pada waktu senja dan sekarang sudah mulai tengah malam, mereka pergi ke gerbang Yerusalem menyatakan di sana bahwa di perkemahan tentara Aram begitu banyak makanan. Dan raja dengan berat hati harus mengutus beberapa orang untuk menyelidiki kebenaran akan berita itu. Dan benar, berita itu benar adanya. Bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari kabar baik. Nubuatan yang diberikan oleh Nabi Elisa beberapa waktu yang lalu, bahwa perwira yang menjadi ajudan raja yang tadinya menyangkal akan berkat Tuhan atau menyangkal akan kuasa Allah, mungkinkah tingkap-tingkap langit akan terbuka? Oh, tidak mungkin. Tetapi kali ini sangat dahsyat dan luar biasa. Dia telah menyaksikannya di depan matanya sendiri bahwa ada begitu banyak makanan yang ada di luar sana. Hari yang sesungguhnya menjadi hari kabar baik bagi dia, sekarang menjadi malapetaka. Mengapa? Oleh karena ajudan atau perwira raja ini, ketika ditempatkan di depan untuk menjaga para rakyat untuk keluar dari pintu gerbang Samaria, dia mati terinjak-injak di sana. Tepat
tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Engkau akan melihatnya di depan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oh, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang sangat menarik dari hari kabar baik di hari ini adalah Allah kita akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang sangat, di tengah-tengah kesukaran yang sangat, pertolongan Tuhan selalu dahsyat dan ajaib. Kita mengaminkannya itu. Dan bila mana hari ini adalah hari kabar baik, hari Sabat bagi Anda dan saya, dimanapun Anda berada, akan menjadi hari sukacita, hari kelepasan, hari kebebasan, hari kemerdekaan, hari sukacita, di mana berkat-berkat Allah akan ada tinggal dan menyertai Anda dan saya. Kiranya firman Allah ini akan menjadi kekuatan yang indah bagi kita, di mana kita mempercayai Allah kita. Di tengah situasi yang sulit pun, Allah masih terus bekerja untuk menyelamatkan umat-umat-Nya dengan cara yang tidak biasa. Allah sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Ini menjadi doa dan percaya kita sekalian. Amin. Yesus terindah, Raja alam semesta. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji dan muliakan Engkau. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami yang telah menuntun selama jam perbaktian kami. Kami telah mengangkat puji-pujian, kami telah mendengarkan kekuatan sabda firman-Mu, dan segala doa dan permohonan kami berkenan dengan Tuhan. Kiranya semua yang sudah kami buat untuk boleh dapat melayani Tuhan di sepanjang Sabat ini diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya rahmat dan berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami semua. Ketika hamba-Mu mengangkat tangan dan memohonkan berkat bagi umat-umat-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Kiranya berkat ini akan turun tinggal tetap, bahkan mengalir terus di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami pinta segala berkat-Mu hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Iman tetap nyala.
puji Tuhan, rangkaian ibadah sabat ini telah selesai. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah pada sabat ini. Jangan lupa saksikan acara yang sama pada minggu depan hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Make them right.